Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang kita semua, channel Indonesia Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang lensa zoom Canon. Lensa zoom Canon yang apa sih? Langsung aja kita bahas. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Di sini saya akan membahas tentang lensa zoom Canon 24-70 dengan f2.8 USM. Di sini udah ada lensanya, langsung aja kita lihat ya tampilannya seperti apa. Kalian bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Nanti akan di zoom sama editor kita, dan di sini udah ada tulisannya. Jadi kalian bisa memudahkan kalian untuk mencari lensanya ya. Jadi kalian nggak ketukar. Ini lensanya 24-105 atau 24-70. Tampilannya hampir sama kayak 24-105. Yang membedakan di sini untuk ukurannya. Kalau yang ini agak lebih berat ya. Kalau 24-105 dia agak ringan dikit. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Dia udah ada lensutnya. Kalau kalian beli udah dapat lensutnya. Harganya masih sekitar 12 jutaan ke atas. Oke. Tapi harganya untuk harga baru sama second itu beda. Kalau harga baru dia lebih mahal dari harga second yang pastinya. Karena harga second itu kan dia yang lensa yang udah dipakai, ya kan? Tapi mau dijual lagi karena mungkin ada something. Dia lagi mau ganti lensa atau gimana. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Di sini udah ada switch untuk autofocus dan manual fokusnya. Tapi kekurangannya di sini dia masih belum ada image stabilizernya, jadi masih kurang rekomend kalau dipakai untuk foto-foto kayak bergerak, maksudnya dengan kalau kita fotonya tuh kayak tangannya gemetaran atau kita sambil lari atau gimana, itu masih belum bisa karena belum ada image stabilizernya. Jadi untuk menanggulanginya, kalian bisa pakai shutter speed tinggi, jadi biar hasil fotonya itu stabil. Kemudian di sini untuk bukaan diafragmanya 2.8, yang itu paling tinggi ya, 2.8. Dan untuk ring fokusnya ada di atas sini, dan untuk ring zoomnya ada di sini. Oke. Okay. Lensa 24-70 USM ini tergolong lensa ultrasonic motor. Jadi ultrasonic motor itu USM itu lensa yang dia itu silent saat ambil fokusnya, oke? Dan lensa ini biasanya dipakai fotografer untuk foto-foto wedding. Dan buat kalian yang apa ya, para fotografer wedding, kalian bisa pakai lensa ini untuk ambil momen-momen yang paling bagus. Kemudian lensa ini bisa digunakan untuk full frame atau APS-C. Jadi kalian bisa pakai lensa ini di Canon 6D, Canon 5D Mark II, seperti itu ya. Untuk hasilnya nanti akan kita tampilkan di layar hasil dari tangkapan lensa 24-70. Dan buat kalian yang mau cari-cari lensa, bisa aja kalian pakai lensa ini buat untuk foto-foto wedding. Tapi kalau kalian mau pakai foto wedding untuk yang beauty moment, kalian bisa pakai lensa fix ya. Kalau lensa ini bisa kalian pakai untuk momen apa ya? Momen seperti temu manten, momen seperti untuk akad nikah kayak gitu ya, untuk diambil dari kejauhan. Tapi hasilnya masih tetap bagus. Oke, buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan kalau ada keterangan yang kurang kalian bisa komen juga di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih banyak sudah menonton. Yang baru pertama kali menonton, salam kenal. Saya Aisyah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Salam sahabat fotografi, videografi dan kamera. Salam saudara. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low.